Ini kita ada power socket ya. Ini colokannya internasional, jadi gepeng atau cabang 3 semua bisa ya. Sama ini dia ada pelindung untuk anti konslet. Sama ini ada 3 port. Ini ada Type-C-nya. Type-C-nya di sini. Ini QC, maksudnya quick charge. Jadi untuk yang Samsung yang fast charging bisa cocok di sini. Ini udah 2 ampere semua. Lalu ini PD. Ini Type-C. Khusus buat handphone yang terbaru ya, kayak iPhone 12. Dia colokannya Type-C ya. Lalu di sini kelebihannya di sini ada timernya. Ini setting 1 artinya 1 jam. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi habis 5 jam dia akan mati sendiri. Setting sampai 23 jam sih. Lalu dipencet terus. Lalu kalau misalkan tombol ini born on, on off. Ini pencet dia semua daya akan mati. Jadi enggak bisa ngecas lagi. Ini kita coba dia. Enggak bisa ngecas ya. Jadi kalau misalnya kita ini fast charging ya. Oke, lalu untuk ini iPhone ya, kalau bisa ya. Ini ada timer ya. Sama kabelnya ini tebal banget ya. Ini 2 meter kabelnya. Packingnya juga gini. Untuk sementara tersedia cuma warna hitam ya. Kita mungkin putih akan masuk juga.